Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri. Aku pegang micellar waternya Garnier yang vitamin C. Ini varian terbarunya dan ini juga salah satu rangkaian dari Light Complete. Seperti yang udah terlihat dan udah pasti banyak ketahui kalau ini tuh tabungnya plastik dan ini aku punya yang 125 ml. Update harga terakhir aku beli untuk 50 ml-nya itu harganya sekitar 20.000 aja. Dan untuk di 125 ml-nya ini aku beli harganya murah banget, cuma 25.000 doang. Dan untuk yang paling besarnya di 400 ml-nya itu harganya 60.000 doang, termasuk murah banget menurut aku untuk ukuran micellar water yang dia tuh punya manfaat juga untuk mencerahkan. Aku beli yang ukuran kecil karena aku belum tahu kan ini tuh mau aku habisin dalam berapa lama, karena dia itu expired date-nya lumayan cepat, cuma 6 bulan aja setelah kita buka si produknya ini. Ini udah aku pakai hampir 4 bulan, ini masih ada. Pilihan yang tepat aku memilih yang 125 ml aja karena ini salah satu seri dari rangkaian Light Complete. Udah pasti ini aromanya jeruk, tapi aroma jeruk lemonnya itu yang bener-bener tipis banget. Kalau misalnya kita nggak bener-bener perhatian tuh nggak bakal kecium gitu loh aroma jeruk lemonnya. Yang bikin micellar water ini sold out di mana-mana adalah karena dia tuh klaimnya, dimana seri Light Complete itu dia tuh punya manfaat untuk mencerahkan kulit kita, ditambah sekarang dia punya micellar waternya. Jadi selain bisa untuk mencerahkan, dia juga bisa untuk mengangkat kotoran ataupun debu yang ada di wajah kita. Walaupun klaimnya micellar water ini bisa mengangkat maskara ataupun eyeliner yang waterproof, tapi kalau untuk aku pribadi, aku lebih prefer untuk pakai eye makeup remover aja yang emang khusus untuk makeup waterproof supaya nggak effort banget ngehapusnya. Karena kalau pakai ini sih pernah aku coba bisa, tapi emang butuh effort dan butuh diulang berkali-kali, bikin makan banyak produknya dan habisin kapas agak banyak. Bisa untuk wajah, mata, bibir, cocok untuk kulit kusam bahkan sensitif. Muka aku tuh kerasa lebih kusam daripada sebelumnya. Itu aku pakein micellar water ini yang vitamin C ini, wajahku tuh langsung yang refresh, langsung yang lebih cerah dan langsung lebih lembab, asalkan nggak ada yang jerawat aktif ya. Menurut aku bisa cobain yang vitamin C nya ini. Kemudian ini adalah info yang sebenarnya udah aku sampein di video aku yang lainnya, kalau aku tuh punya kebiasaan yang sebenarnya ini tuh nggak patut ya untuk dicontoh. Jadi ada beberapa waktu di saat aku tuh ngerasa males atau mager banget ke kamar mandi, jadi aku bersihin wajah aku. Yang pertama itu pakai micellar oil infus ini, aku pastiin nggak ada sisa-sisa debu ataupun nggak ada sisa-sisa make up di wajah aku setelah benar-benar kerasa bersih. Kemudian aku timpa lagi, bersihin wajah aku pakai micellar cleanser water yang vitamin C. Menurut aku udah belepotan banget. Jadi sekian video aku kali ini, terima kasih udah nonton video aku dan bye. Assalamualaikum.